Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menyembunyikan notifikasi dari nomor yang diblokir. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke deh, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorial yang pertama. Kita buka menu kontak ya, atau dial phone-nya. Selanjutnya, di sini kita buka icon lainnya atau titik dua yang ada di pojok atas sebelah kanan. Kemudian kita pilih saja pengaturan. Oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah sedikit. Kemudian kita pilih tetapkan aturan di bagian panggilan masuk. Oke, selanjutnya kita pilih memblokir notifikasi yang ada di bagian bawah. Oke, di sini ada tiga pilihan. Kita tetapkan saja yang kedua. Kita pilih sembunyikan notifikasi dari nomor yang diblokir. Kita tetapkan ikon lingkarannya seperti ini. Oke, selesai, dan di sini kita sudah berhasil menyembunyikan notifikasi dari nomor yang diblokir nantinya ya, ketika ada notifikasi dari nomor yang terblokir di sini tidak akan muncul di HP kita. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.